Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk semangat. 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 Iya, hari ini kita mau bermain bersama permainan tradisional namanya Ingklik. Iya, kali ini kita mau bermain Ingklik dengan metode kreasi. Iya, kita kreasikan Ingkliknya menjadi Ingklik gambar pohon dengan mengenal keaksaraan awal. Iya. Huruf B, huruf C, dan huruf D.
anak-anak juga dapat mengenal angka. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10. Permainan ini juga dapat mengenalkan kosakata. Ada kata akar, ada kata batang, ada kata cabang, ada kata daun. Dengan tujuan agar anak-anak dapat mengetahui bagian-bagian pohon. Ternyata di pohon itu ada akar, ada batang, ada cabang, dan ada daun. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 atau 3 anak. Dengan permainan ini, anak-anak dapat menjaga keseimbangan tubuh dengan berdiri kaki 1. Permainan ini juga dapat melatih kesabaran anak pada saat melempar gacok. Jika tidak kena ke dalam kotak, maka anak harus mengulangnya kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum.